Pemenangnya adalah lapak biru, lapak merah. Sambil jalan lu mundur. Yang sekarang adalah gilirannya lapak kuning. Lapak oranye. Lapak. Oh, lapak oranye. Salah nih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Akbari Damasta. Jangan lupa bahagia untuk hari Minggu ini. Di video kali ini saya akan nge-review tentang lapak tomprang yang ada di Pondok Kopi Jakarta Timur. Nah, kebetulan sekali di sini saya sudah mempunyai izin dari ketua lapak di sini. Jadi untuk meliput tentang lapak tomprangan yang ada di Pondok Kopi. Nah, tentunya saya merasa senang atau misalnya merasa bangga kalau bisa ngeliput tentang lapak tomprangan Perpati yang ada di Pondok Kopi ini. Nah, untuk lebih tahu lebih jelasnya nanti lapak tomprangannya seperti apa, terus dalam kandangnya seperti apa, jangan lupa ikutin terus video kami di Akbari Damasta. Nah, pemirsa, untuk tahu lebih dalam seperti apa lapak tomprangan yang ada di Pondok Kopi ini, nanti saya akan lebih detailnya lagi satu persatu. Nanti saya masuk untuk tahu seperti apa kandang di dalam yang ada di lapak tomprangan Pondok Kopi ini. Nah, ikutin terus, ayo Mas. Oke guys, untuk yang pertama saya akan tanyakan lapak putihnya dulu dengan ketua kandangnya, terus seperti apa dalam kandang di lapak putihnya. Selamat siang Pak. Selamat dengan siang. Pak siapa? Pak Wanto. Dengan Pak Wanto, Bapak sebagai ketua kandang sini kan? Iya. Saya mau lihat dalam kandangnya kira-kira seperti apa, boleh diizinkan? Nah ini guys, kandang-kandangnya bisa dilihat memang bersih banget, maksudnya teratur rapi. Maaf Pak, di sini ada berapa kandang? Ada 37. 137 kandang. Dan semua di sini perpatinya emang diternakin atau sebagai player? Player sama ternakan. Player sama ternakan. Boleh tahu Pak, player andalan di sini seperti apa? Maksudnya istilahnya bintang Jojo namanya. Nah ini guys, namanya siapa? Jojo. Jojo, player andalan di lapak putih. Boleh tahu ini udah berapa kali menang? Oh, udah 3 kali 4 kali. 3 kali 4 kali ya. Ini posisi lagi giring atau baru-baru ini? Buat cabut telur guys, bisa dilihat sayapnya. Ini terahan sendiri ya Pak? Iya. Jojo, Napoleon, Diego, San Pienso, San Raymond. Raymond. Nah ini guys, warnanya blorok, memang bagus blorok. Buat aduan nanti. Buat aduan nanti. Oh. Ini udah berapa kali menang Pak? Udah 5 ini. 5. Bisa dilihat ya. Ini guys, namanya siapa Pak? Doraemon. Doraemon, lihat guys. Dari selarnya. Oh.
tidak diizinkan. Nah, untuk yang kedua adalah lapak kuning dari sebelah kanan saya. Kita bisa lihat seperti apa dalam kandang lapak kuningnya. Sebelum masuk ke kandang, nanti saya akan temui dulu dengan kepala kandangnya. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Musa. Nah, Bapak Musa itu adalah selaku kepala kandang di lapak kuning. Maaf Pak, boleh lihat dalamnya seperti apa? Nah, ini guys, lapak kuning dari kandangnya ini terbuat dari jati, khusus jati semua. Emang bener rapi guys, bersih. Dan ini adalah piala ya Pak? Ya. Piala juara 2 tahun 2018. Maaf Pak, boleh tahu seperti apa perpati andalan di lapak kuning ini? Lagi keluar ya? Iya. Atau yang lain juga Pak? Ya, aja. Namanya siapa, Pak? Potensa. Potensa. Warnanya tritis. Bisa dilihat. Selama ini udah berapa kali menang Pak? Ya, baru tahun kemarin ya. Baru pertama perdana. Perdana. Oh, berarti umur masih muda ya Pak? Masih muda. Ini karakternya seperti apa Pak? Hah? Karakter potensi ini seperti apa? Halus burung. Burung halus ya? Iya. Terus speednya gimana Pak? Atas kepala ya. Atas kepala ya? Iya. Jadi yes, burung ini dari atas kepala maksudnya jam 12 itu nusuk turun. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak waktunya. Oke guys, ini adalah lapak ketiga dari sebelah kanan saya dengan warna biru tua. Seperti apa dalam kandang biru tua ini? Ayo kita lihat seperti apa. Selamat siang Pak. Ya. Dengan Pak siapa? Kiki. Kiki. Pak Kiki. Ya, Pak dipanggil Kiki Bolot. Kiki Bolot. Ya. Nah, inilah Pak Kiki adalah selaku ketua kandang ya Pak. Iya, kepala kandang. Boleh nanya Pak, di sini ini ada berapa kandang Pak? 100. 100 kandang guys di sini. Boleh tahu player andalan di sini seperti apa Pak? Banyak ikan sih kalau belahan ya. Yang maksudnya yang benar-benar favorit andalannya lah. Salah satunya lah, nggak apa-apa. Karena terfavorit mau diadu, mau diromo juga, mau diganti. Dengan nama siapa Pak? Boleh di sini namanya Rama, Rama. Oh ini guys, player andalannya namanya Rama. Burungnya jambul ya Pak? Iya jambul. Dengan warna tritis. Ada lagi juga lagi nyerong juga. Nah dan kedua adalah Jiba. Jiba. Iya lagi nyerong bercampur telur. Oh, warna tritis juga ya batik. Batik betul batik. Ini udah berapa kali menang? Ini kemarin turnamen kalau ini mungkin juara tiga karena kemarin kepatau ya kalau jadi kalau poin doang. Oh kalau poin. Kalau kepatau masuk tiga. Terus untuk kegiatan sore nanti ini yang mau diturunkan yang mana? Rencana sih ada nih burung baru. Burung baru ya? Perdana belum sudah diadu, cuman belum pernah kepatau. Kalau kepatau aja sih sebenernya menangnya gitu karena belum pernah kepriwit gitu kalau nggak ada ini. Mesin Jawa burung baru. Oh ini guys nanti sore yang mau diadu. Warnanya Megan ya Pak? Metris Jawa. Metris mata Jawa. Ini burungnya kecil. Iya. Ini untuk sore, kita keluarinnya nanti sore. Nanti sore ya? Pasar baru keluar. Iya, karena kan dia di depan. Kenapa?
Nah, untuk perawatan gimana? Ya kalau buat perawatan sehari-hari ya kita kerja sama makanan, apa ada bagian-bagian juga semua bagian juga. Jadi ada joki ya. Joki lepek, joki lepas, dalam joki kebersihan ya? Ya, dalam perawatan. Jadi ntar bagi-bagi ntar kalau udah siap, ada joki pun keluarin di pagi di burung nih kalau udah siap, ada yang di dalam gua ternyata satu bangun dan cepat nanti juga tentang pasal juga dan juga dari baru menggunakan poin buat lomba. Oke Pak, terima kasih waktunya. Iya. Terima kasih tentang udah dikasih tahu nih, diizinkan masuk. Jadi seperti ini keadaan apa? Kadang-kadang yang ada di lapak biru pula. Oke Pak, mari Pak, makasih. Oke, mari. Nah, oke guys, ini adalah lapak yang keempat, lapak pink dari sebelah kanan saya. Nah, seperti apa lapak pink kandangnya di dalamnya? Dan seperti apa merpati andalannya? Nah, untuk melihat kandang di lapak pink, saya mau izin dulu sama ketua kandangnya. Isi Pak, boleh saya masuk? Nah, ini guys lapak pink. Kandang di lapak pinknya. Di sini ada berapa kandang Pak? Kandangnya ada 120 kandang. Masing-masing semua player? Ya, ada yang player, ada yang ya campur ya. Campur ya. Di sini memang khusus mungkin buat player atau memang dipacakin ternak? Ya, ternak di rumah. Rumah, jadi buat main doang. Buat main ya. Buat main. Ini rata-rata semua trak sendiri atau ngambil dari luar atau trak sendiri ya. Boleh kasih tahu Pak perpati andalannya seperti apa di sini? Perpati andalannya ini kebetulan ya biasa aja. Ini ya. Lagi pada nular ini guys. Perpati andalannya dari lapak pink. Bisa dilihat warnanya labu megan. Ini labu megan merpati andalannya di lapak pink. Nah, karakter labu megan ini seperti apa? Tinggi, terbang tinggi, depan, bawahnya enak. Nah untuk perawatan seperti apa Pak? Perawatan kira-kira dari pagi jam 7 ini udah keluarin. Keluarin, sebagian ada yang latih, sebagian mungkin kandang. Mesin kandang. Nah, sebagian latih sampai jam 11 itu masuk. Jam 11 lagi makan. Karena makanan ambil jam 12, istirahat, jam 2 mulai keluar lagi. Jam 2 keluar lagi, latih lagi. Nah, jam 5 masuk, sampai dengan 6 masuk, karena makan lagi. Malam, kasih vitamin-vitamin, baru istirahat. Ini benar-benar kandangnya rapi, bisa dilihat sih. Nah, oke guys, ini adalah lapak oren. Seperti apa kandang lapak oren di dalamnya? Mari kita cari tahu dengan kepala kandang yang ada di sini. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Abdul. Pak Abdul ini sebagai kepala kandang ya? Ya pasti lah. Boleh masuk Pak, maksudnya apa yang lihat keadaan kandang di dalam? Terima kasih. Terima kasih.
Nah ini guys lapak orange. Jadi di sini benar-benar tempatnya luas, rapi. Nah boleh tahu Pak di sini ada berapa lapak Pak? Burung semua. Maksudnya berapa kandang? 75 kandang. Semua masing-masing player atau player. Boleh tahu Pak player andalannya? Paling enggak yang maksudnya perwakilan ya di bagi bangsa. Nah ini guys, player andalannya dari lapak Orange. Dengan nama siapa Pak? SW. SW, ini guys dengan nama SW. Bisa dilihat warnanya Megan. Ini udah berapa kali menang Pak? Turnamen pertama juara 1 guys. Turnamen kedua kemarin gak masuk ya. Ini emang tera sendiri atau ngambil dari luar? Banyakan tera ya. Banyakan tera. Kalau boleh tahu tera apa Pak? Biasanya yang paling bagus? Ya ini kebanyakan burung dari lama-lama kayak pitong, oh ya, kemudian katanya pitong kayak di papan atas yang luar kan main burung, pitong, banyak juga sih satria, banyak burung lama-lama bola. Memang terah udah legend ya. Ya, dari bapak mulai lah. Oke guys, ini adalah semua lapak orange. Bisa dilihat di sini merpatinya emang lagi belum di dalam, masih di dalam, belum diumbar. Oke, makasih ya Pak. Oke guys, ini adalah lapak telur asin. Jadi lapak yang paling pinggir sebelah kiri saya. Bisa dilihat seperti apa lapaknya, apa kandangnya. Yuk kita masuk. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Kentang. Dengan Pak Kentang ini adalah selaku kepala kandang. Boleh tahu Pak di sini ada berapa kandang? Kandangnya 80. 80. Dua joki ya. Ada berapa player? Maksudnya player andalan? Oh, player buat aduannya. Iya. Aduannya udah ada 25. Terus yang paling menonjol nih Pak, maksudnya benar-benar favorit, maksudnya yang paling kita gayain untuk lapak telur asin ini tempatnya seperti apa? Spesial, paling spesial. Boleh dilihat apa ya, dikeluarin? Ini kemarin turnamen juara 2 dia. Nah ini guys, karena ini baru cabutan giring, belum giring dia. Ini ceweknya mana? Ini latihannya. Ini guys, ini merpati ya. Spesial andalan dari lapak telur asin namanya? Biru muda. Namanya biru muda. Namanya sensasi. Namanya sensasi. Iya. Bisa dilihat guys, warnanya kelabu. Kelabu asap. Kelabu asap. Nah ini guys. Merpati ini namanya sensasi udah ini adalah bukti juaranya, bisa dilihat juara kedua. Boleh tahu ini terah sendiri atau memang ini dari luar? Tenakan juga. Tenakan juga, tenakan sendiri ya? Dari bos yang lain. Oh bos yang lain. Boleh tahu maksudnya terah mana? Ini padani nih. Oh padani. Tapi yang suar dia. Boleh lihat Pak, maksudnya gelangannya. Ini adalah nomor seri ya Pak? Iya. Dengan nama gelangannya Jus.
bagus. Burungnya bagus, empuk dipegang. Burung halus banget ya, Pak? Iya. Karakternya seperti apa, Pak? Karakternya dia jam 10, jam 11, jam 11. Jam 10, jam 11. Untuk jam 12? Pasti kurang. Bisa, tapi... Ini guys, bisa dilihat. Ngopi! Ngopi! Nah, ini adalah suasana sore atau kegiatan di sore di hari Minggu. Bisa kita lihat di sini udah siap-siap, ada yang mulai mau dilatih, diterbangin dari jarak terdekat atau mungkin sampai yang jauh. Nah, oke guys, permainan atau arisan segera dimulai. Sebelum dimulai, mari kita lihat seperti apa daftar pesertanya atau misalnya burungnya. Ini adalah nama-nama nanti yang merpatinya mau dilombakan. Seperti kita bisa lihat di sini, ini adalah panitia, jadi panitia kentong misalnya burung udah nyampe. Bisa dilihat. Nah, yang ini juga sama. Ini adalah kentongan. Jadi kentongan itu adalah fungsinya untuk ya kalau misalnya merpati sudah turun baru dikentong. Oke guys, ini adalah pertandingan yang pertama dari lapak oranye sama lapak putih. Kita bisa dilihat sudah dimulai pertandingannya. Nah, kita tunggu seperti apa merpatinya nanti turunnya, siapa yang akan bakalan juara. Ternyata tidak terpantau guys, jadi kuarter yang pertama guru merpatinya tahu-tahu turunnya dari belakang. Nah, ini adalah kuarter yang kedua, merah sama pink. Pemenangnya adalah lapak merah. Nah, yang ini adalah kuarter ketiga, lapak hijau sama lapak telur asin. Ternyata tidak terpantau, jadi hasilnya pun tidak sah. Nah, untuk yang kloter keempat, lapak kuning sama lapak biru tua. Pemenangnya adalah lapak kuning. Nah, yang ini adalah lepasan yang kelima, lapak biru muda sama lapak merah. Pemenangnya adalah biru muda. Nah, dan yang ini adalah lapak pink sama lapak biru muda. Ya. Pemenangnya adalah lapak pink. Nah, dan yang ini adalah lapak biru sama lapak merah. Dan hasilnya belum ketahuan karena tiba-tiba merpatinya gak kepantau. Oke guys, karena berhubung waktu sudah sore, kali ini saya akan mau pamitan atau misalnya mau pulang. Jadi inilah rutinitas setiap minggu atau setiap hari Minggu, jadi mengadakan perlombaan. Oke guys, terima kasih udah menonton video channel di Akbari Damasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.